Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha uh, konnichiwa minasan. Hajime Wendy des. Kondo watashi wa kono video de minasan ni wa no joshi to ga no joshi no chigai o susume shitai to omoimasu ga kore wa tada no watashi no iken dake desu kara minasan ga mada wakaranakatta ra hoka um, no tokoro kara Video uh, na jou sagashite mo ii desu yo. Jadi dengan video uh, uh, sebelumnya perkenalkan saya Wendy Yeah, jadi uh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan dan dan enggak yang ini merupakan hanya pendapat saya sendiri. Jadi ini bagaimana cara saya bisa memahami uh, partikel wak dan nggak uh, hanya uh, istilahnya hanya pendapat saya. Jadi teman-teman jika merasa masih oh belum mengerti, silakan cari dari informasi uh, informasi dari berbagai tempat mau internet, mau buku atau sensei yang lebih profesional itu tidak apa-apa. Ini hanya pendapat saya saja. Karena dulunya saya juga seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan sastra Jepang. Nah, itu juga memiliki beberapa kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Jepang. Nah, saya berusaha mencari dengan cara saya sendiri dan alhamdulillah itu bagi saya itu bisa membantu saya karena saya, saya sendiri sudah uh, kembali dari Jepang karena itu ada kesempatan magang kerja kan. Nah, alhamdulillah tidak ada kesusahan. Jadi apa yang saya sampaikan ini ap, apa yang sudah, sudah menjadi pengalaman saya dan apa yang sudah menjadi pemahaman saya selama ini oke okay, kita mulai saja ya suku haji memasuk perbedaan pertika luak dan ga e, orang banyak tuh pelajar e, bahasa jepang yang bingung pasti beda wa dan ga orang banyak bilang sebenarnya wa dan ga tuh tidak terlalu beda sih sebenarnya berbeda Berbe, e, berbeda cara penggunaan berbeda konsep penggunaan nah bisa kita lihat uh, dari sini ya nani nani wa nani nani des na wa itu berarti menandakan kalimat sub, uh, bertopik bukan wa uh, apa maksudnya orang kan lebih banyak menekankan oh wa itu subjek ya wa itu memang subjek tapi subjek yang seperti apa tapi subjek yang untuk kalimat bertopik apa itu kalimat bertopik? Nah, teman-teman harus tahu, kalau teman-teman tidak memahami apa itu kalimat bertopik, masalahnya bukan bahasa Jepang yang susah, tapi teman-teman yang tidak tahu apa itu konsep dasar dari sebuah bahasa, bahkan mungkin bahasa Indonesia sendiri tidak mengerti apa itu subjek apa itu kalimat bertopik. Nah, kalimat bertopik itu adalah ketika kita mengambil sebuah uh, topik pembahasan uh, sebuah benda atau orang. Nah, kita fokus ke penjelasan setelahnya, bukan ke subjeknya tadi si uh, si subjek tadi apa dia Menga apa yang dia lakukan di mana dia siapa dia apa penjelasannya seperti itu jadi kalau dikaitkan dengan bahasa Jepang nani nani wa nani nani des nah subjeknya tentu posisinya di wa uh, sebelum wa kan nah tapi untuk uh, penjelasannya itu uh, di sana kita lebih pentingkan setelah wa itu penjelasan yang ada setelah wa itu itu lebih dipentingkan itu namanya kalimat topik dan dalam bahasa Jepang subjek sebelum wa dan penjelasnya setelah wa, Misalkan, Watasia wa sensei des saya sense. Jadi bukan fokus ke sayanya, tapi fokus saya ini siapa? Saya ini berarti sense seperti itu. Nah lalu apa bedanya dengan enggak? Enggak itu untuk kalimat yang tidak bertopik. Apa maksudnya kalimat tidak bertopik? Ya berarti kita tidak uh, berusaha mengambil sebuah topik untuk jadikan pembahasan secara umum uh, dan kita tidak fokus pada penjelasannya. Kan seperti saya bilang tadi nani nani wa nani nani des itu oh, kita fokus ke penjelasan setelah wa. Sementara nani nani ga nani nani des kita fokus ke benda sebelum partikel ga. Jadi bukan penjelasannya. Ini misalkan nah kita lihat dari contoh kalimat ini biar gampang ya. itu watashi wa sensei des. Watashi ga sensei des. Menurut teman-teman atau -teman, minasang apakah ada yang salah dari kalimat ini? Tentu tidak. Kalimat ini benar. Tidak ada yang salah dari kalimat ini satu pun. Tapi cara penyampaian yang akan berbeda makna. Watashi wa sensei desu. Berarti saya adalah sensei. Karena kita kalimat bertopik itu fokus ke penjelasan setelah wa. Berarti kita fokus ke si sensei, statusnya yang sensei tadi. Sementara kalau enggak, watashi ga sensei desu. Itu maksudnya adalah yang jadi senseinya itu adalah saya. Makanya saya itu selalu kalau menerjemahkan bahasa Jepang tuh setelah kalau ada partikel wa setelah menerjemahkan yang berpartikel wa saya akan menerjemahkannya dari belakang. Itu kan itu lebih gampang menurut saya. Watashi wa sensei desu. Saya adalah sensei. Watashi ga sensei desu. Yang jadi sensei adalah saya. Nah, jadi uh, ga itu uh, wa itu yang untuk kalimat bertopik kita fokus ke penjelasan setelah wa sementara ga kita fokus ke benda yang sebelum partikel keluar. Maksudnya itu adalah di antara semua benda yang ada di sekitar baik benda itu makhluk hidup atau tidak hanya yang disebutkan telah satu-satunya. Jadi maknanya itu watashi wa sensei des. saya adalah sensei, watashi ga sensei des. yang jadi senseinya itu selain uh, satu-satunya senseinya itu ah, maksudnya mungkin ada orang pertama, orang kedua tapi yang jadi senseinya itu saya. Makanya dalam kalimat uh, bertopik dan tidak bertopik ini, uh, akan tahu dari perbedaan posisi kata-tanya. Misalkan, untuk yang nani-nani uh, wa, nani-nani des kata-tanyanya itu terletak setelah wa. Misalkan, wa siwa sensei desu. Pertanyaannya, ana tawa dari dare desu ka? Nah, nya itu setelah wa, kan? Nah, itu untuk kalimat bertopik. Jadi, karena kita fokus penjelasan. Sementara untuk partikel ga, kata tanya itu berada sebelum partikel gak itu sendiri. kan? Watashi gak sensei. Ini uh, sensei dia Ini kan tadi kalimat tadi kan. Yang jadi senseinya itu adalah saya kan gitu. Pertanyaannya dari gak sensei Dari gak sensei Yang jadi sensei itu siapa? Ah, seperti itu itu menurut saya ya. Jadi eh uh, ...untuk perbedaan kalimat bertopik dan tidak bertopik kita fokus ke... ...juga bisa fokus ke kata tanya. Jadi ketika kita, kita menggunakan kata tanya... Uh, ...penempatan kata tanya yang kita lakukan itu... ...berarti itu akan menentukan... Uh, apa, ...kalimat itu bertopik atau tidak bertopik. Eh, kalimat tidak bertopik tentu saja yang tidak ada wak itu sudah pasti tidak bertopik. Itu saja bedanya. Kalimat bertopik menggunakan wak. Kalimat tidak bertopik tidak menggunakan wak. Jadi nani nani wak, nani dia study itu berarti... kita sedang menjadikan si uh, sedang membahas suatu topik yang dijadikan uh, pembahasan, uh, penjelasannya itulah yang kita fokuskan. Sementara untuk enggak, kita hanya fokus ke bendanya. Imam Ade Karim kita lihat contoh yang lainnya. PUBG wa omosiroides. desu. PUBG ga desu. Jadi eh uh, uh, istilahnya kalau yang PUBG wa omoshiroi desu itu maksudnya berarti kita menjadikan PUBG sebagai topik secara umum. Jadi kita mungkin diskusi dengan teman-teman atau siapapun, kita menjadikan permainan PUBG itu sebagai pembahasan umum, subjek atau topik umum. Nah, nanti PUBG wa omoshiroi desu, PUBG ini gamenya menarik. Nah, mungkin salah satu dari game yang menarik, dari game yang berjenis sama, salah satu game yang menarik. Sementara PUBG ga omoshiroi itu berarti hanya menandakan dari game yang sejenis seperti PUBG uh, mungkin The Free Fire atau semacamnya PUBG ini lebih menarik nah, seperti itu maknanya jadi kita fokus ke penekanan lebih kuatnya itu fokus ke pada Kosa kosakata sebelum gak itu yang partikel gak sementara awak kita fokus ke penjelasannya paham uh, oke okay, selanjutnya kita lanjutkan eh uh, Tanaka-san wa Nihongo wo oshiete imasu. Tanaka-san Nihongo wo oshiete imasu. Ah. Maksudnya adalah yang Tanaka-san wa Nihongo wo oshiete imasu itu yang kita fokus ke penjelasannya. Ini berarti maksudnya adalah si Tanaka tadi bisa saja sedang menjelaskan bahasa Jepang atau memang ke kegiatannya itu adalah guru sebagai pen guru bahasa Jepang. Itu dia. Sementara Tanaka Sangga Nihongo Oshiete itu maksudnya yang menjelaskan bahasa Jepang ini hanya Tanaka. kayak gitu seperti itu sebenarnya. Yang menjelaskan bahasa Jepang ini hanya Tanaka. Jadi Nihongo wa eh saya uh, Tanaka Sang wa Nihongo Oshiete maksudnya si Tanaka sedang mengajarkan bahasa Jepang. Sementara Tanaka Sangga Nihongo Oshiete Mas yang mengajarkan bahasa Jepang tadi itu adalah si Tanaka, seperti itu. E, karimasaka. Oke. Okay. Lanjut perbedaan berikutnya. Partikel wa digunakan untuk perbandingan. Misalkan ego wa kantan des ga, nihongo wa musukashi des. Nah, bukan ga tadi kita fokus ya. Kita fokusnya ke wa yang dua kalimat tadi. Ego wa kantan des ga, nihongo wa musukashi des. Bahasa Inggris gampang, tapi bahasa Jepang sulit. Nah, dari cara kita mengartikan saja, cara kita memperhatikan kalimatnya saja, uh, wa, itu kita memang benarnya benar-benar fokus ke penjelasan setelahnya. Ini ya, kan egoakan uh, tandes. Bahasa Inggris itu gampang seperti itu. Nihong gua muzukasi Bahasa Jepang itu sulit. Nah, jadi uh, kita memang fokus ke penjelasannya. jadi, uh, ego wa kantan desu ga nihongo wa musukasi desu. Bahasa Inggris gampang. Tapi, bahasa Jepang sulit. Nah, seperti itu pak. Uh, Imam Adi Okarimasu taka? Uh, nonton aku Okarimasu ne. Nah, segi. penggunaan partikel ga yang lain. Uh, partikel ga tu biasanya, karena dia gak ga itu memang umumnya bukan kalimat yang bertopik atau untuk kalimat yang tidak bertopik Berarti gak lebih sering dipakai apa yang dirasakan langsung oleh si pengucap Apa yang dirasakan oleh si oleh, oleh pengucap Kalau teman-teman cari informasi lain, nanti persediaan bilang tu Apa yang dirasakan langsung oleh indera si pembicara Misalkan, kita uh, lihat contoh seperti ini Atama gak itai desu Nah, ketika ada yang mengatakan atama gak itai desu Berarti uh, atama atau yang kepala yang sakit tadi itu hanya milik uh, kepala si pembicara belum tentu kepala lawan bicara juga sakit ini maksudnya uh, atama ga itaides kepala sakit atau kepala saya sakit jadi kan dirasakan langsung oleh si pembicara Dan misalkan kono nabe ga atsuides uh, nabe itu panci ya kan uh, artinya panci kono nabe ga atsuides berarti maksudnya si pembicara yang menyampaikan kono nabe ga atsuides tadi, atsui tadi itu mungkin dia sudah memegang Uh, panci tadi atau dia sedang menggunakan panci tadi untuk memasak lalu dia mengucapkan konona ga atsui des panci ini panas ya yeah, kan makanya jadi tadi kan sudah jelas tuh jadi, kalau misalkan konona bewa atsui des nah, kita fokus ke atsunya kalau wa, tapi kalau gak konona bega atsui des jadi kita fokus ke nabenya tadi panci ini panas gitu hanya panci ini panas panci lain tidak panas atau eh uh, si pembicara memang langsung merasakan panasnya panci tadi maka disampaikan. Nah, kemudian ketiga sakuraga kirades artinya sakura cantik kan. Nah, maksudnya berarti mungkin si uh, si pembicara tadi sudah melihat sakura secara langsung lalu dia menyampaikan kepada lawan bicaranya sakuraga desu Jadi apa yang dia lihat secara langsung, apa yang dia rasakan secara langsung itu guna partikel ga termasuk apa yang teman yang kita dengar secara langsung. Sekarang kan uh, ada se seorang penyanyi lagi menyanyi lalu suaranya bagus kan terus bilang, ah, ga ya. suaranya bagus ya gitu. Jadi uh, apa yang kita langsung merespon ke tubuh kita itu kita biasanya menggunakan partikel Bukan buat lagi karena wa itu tuh kalimat bertopik yang pembahasannya umum tidak dikhusus tidak dikhususkan kalau ga itu khusus dia bendanya. Oke. Okay? Oh, kita kalau teman-teman masih belum mengerti kita bisa lanjut ke contoh berikutnya watashi wa susi ga suki desu nah sekarang ada gabungan wa dan ga lalu bagaimana sih penjelasannya nah ketika kita fokus ke wa nya berarti pemaknaan kalimat kita lebih fokus ke penjelasannya apa penjelasannya tadi sushi ga suki desu suka sushi suka sushi ini siapa sayanya kan Watashi wa sushi ga suki des. saya suka sushi. Nah, jadi kalau wa ke penjelasannya sementara kalau kita fokus kita potong kalimat ke sushi ga suki des apa yang disukai sushi. Nah jadi e, wa kita fokus ke penjelasannya tadi gak kita fokus ke benda sebelumnya. Seperti itu. Nah karena yang enggak yang merasakan tadi langsung saya, merasakan suka tadi langsung saya, makanya bendanya itu dengan e, suki tadi berpartikel ga Seperti itu atau kalimat keduanya. Watasiwa kerumaga Arimas. Jadi kita jika kita fokus ke wa, kita bisa meng, uh, ke, uh, maksudnya jika kita memenggal yang bagian wa, berarti kita fokus ke penjelasan kerumaga Arimas. Watasiwa kerumaga Arimas saya punya mobil, misalnya kan. Jadi siwa kerumaga Arimas saya punya mobil. Jadi kalau wa kita fokus ke penjelasan setelah wa. Tapi kalau ga Watashi wa kuruma ga arimasu. Apa yang arimasu? Apa yang dipunya oleh saya? Kuruma kan? Nah, berarti apa tiga gak? Kita fokus ke Enggaknya. Jadi ketika teman-teman ah, -teman, uh, itu nanti di kesimpulan ya. Kemudian Jakarta wa michi ga konde Jakarta jalanannya macet. Ya kan? Kalau kita, ambil yang untuk kalimat bertopik atau yang wa tadi, Jakarta wa michi ga konde Jadi berarti menjelaskan salah satu ciri-ciri Jakarta ini jalanannya macet. Nah jika kita fokus ke Gak, ya, Jakarta Utara, Michiga, Kondaimas. Apa yang Kondaimas tadi? Apa yang macet tadi? Apa yang penuh sesak tadi? Jalanan. Nah itu dia. Jadi perbedaannya itu kalau teman-teman pengen lebih paham, lebih mengerti, nah caranya itu teman-teman harus latihan sering-sering baca teks, sering-sering dengar pengucapan, sering-sering bahas soal yang memang berkaitan dengan materi jadi teman-teman tidak -teman bisa hanya mendengarkan penjelasan saya atau baca-baca penjelasan lain oh seperti itu, seperti itu, tidak bisa teman-teman terus lebih sering latihan melihat kondisi tekstual kalimat, konsep kalimat dari sana kita akan bisa memastikan apa sih partikel yang lebih cocok untuk dipakai nah Lalu muncul pertanyaan Nanti bagaimana di ujian Ujian tulis Tentu e, kalau misalnya dikosokkan bagian partikel Kita harus mengisi Bagaimana kita bisa menentukannya Nah sebenarnya Biasanya dalam tes-tes itu Tidak ada e, Apa namanya e, Konseptual yang jelas dalam sebuah pertanyaan Kecuali mereka memang membuat kondisi Misalkan dari sebuah percakapan kan Atau teks Ada teks beberapa kalimat Nah, dari dari itulah kita bisa menentukan mana yang cocok karena dia sudah membuatkan kondisinya. Tapi jika dia tidak membuat uh, soal itu tidak menjelaskan kondisinya seperti apa ya kita mengambil secara umum saja biasanya kan. Tapi kalau ada kalimat seperti ini, Watashi titik-titik, Susi titik-titik, Sukidesa itu sudah pasti waga kan? Nah, berikutnya itu teman-teman serahkan latihan saja di rumah mengenai soal. Bisa dicari di internet contoh-contoh soalnya. Jadi, Oke, okay. Warimashita, uh, ka? 難しいですね。ちょっと難しいです。でも、皆さんがちゃんと練習したら、どんな難しくても、わかるようになります。と思います。じゃあ、今日は、私のビデオを見てくれてありがとうございました。皆さん、元気でね。さよなら。またね。